kamu nggak kurang gede yang? Sumpah. Mau ke Eropa. Amin, amin. Tunjukkan kamu laki-laki sejati. Malah laki-laki sejati ditunjukin dari ngangkat koper. Iyalah, mbak aja bisa. Karena kita mau perginya ke Bali, jadi ada peraturan, ya bukan masa koper gede, jadi ada aturan kita harus menyerahkan dokumen hasil PCR. Nah, di manakah kita harus menyerahkan dokumen itu? Kita akan cari tahu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita sekarang waktunya check-in. Karena kita sudah melakukan penyerahan apa tadi? Dokumen? Dokumen pribadi. Surat-surat rumah. Astagfirullahaladzim. Takut gak bisa pulang di gadein. Ya, jadi kita udah nyerahin dokumen-dokumen hasil dari PCR. Karena kita ke Bali, jadi itu kudu harus wajib yang namanya PCR. Oke, sekarang kita check-in dulu karena gue bawa gedebong pisang gede banget. Kenapa kamu malu ya? Iyalah. Suami kok kelakuannya kayak ABG. Aku memang ABG. Oke, kita check-in dulu terus kita cari makanan. Karena masih ramai orang jadi kita malu-malu. Kita telah sampai di Bali alhamdulillah. Dan gue terakhir ke Bali itu tahun berapa? Tahun berapa? 2017. 2017 kurang lebih. Dan udah banyak buat perubahan. Udah bandara barunya atau terminal barunya udah jadi. Dan jadi gue ngerasa asing datang ke sini. Karena udah 4 tahun enggak ke sini. Beli kopi dulu kita, beli kopi. Kita beli kopi dulu dan ini dia katanya pengen nyetir karena kalau nggak nyetir ngantuk. Ya oke, aku sih yes aja. Walaupun dia nyetirnya seruntulan. Yeah, welcome to Bali. Thank you. Dia seneng banget ngeliat laut. Ini adalah gadis laut. Tapi nggak mau nyebur di laut. Wudhu. Gila sih yang private beach nih. Private. Hai, selamat datang. Selamat datang. Di Wakaganga. Oke. Ini bagus banget sih view-nya, ini langsung punya private beach di situ dan kita katanya dikasih salah satu best view. Kita dikasih yang best view ya, Mbak? Ya. Kalau perempuan Bali dipanggilnya apa? Kalau laki-laki kan Bli. Kalau perempuan? Biasanya sih Mbok G atau G aja bisa. G. Ya. Oke. Okay. Makasih yang sama G-nya, Kiang. Makasih, G. Oke. Okay. Kita menuju ke vilanya. Jadi buat teman-teman sebenarnya Wakaganga ini tempatnya memang di daerah Tanah Lot, rada jauh dari pusat keramaian kota, tapi peaceful gitu loh, asik peaceful. Pokoknya suasananya begitulah. Kita lihat ya. Madap kemana, Mbak? Oh, kita ngadap ke laut juga ya. Oke.
Oh, kalau PR kalau hujan aja ya. Bisa order payung ya? Oke. Assalamualaikum. Wow. Hey. Yang. Tempat kamu nyebur-nyebur. Private. Oke, ini villanya. Oh, nembus ya? Oke, kamar mandinya nembus di sini dan sini balik lagi. Ini apa nih? Oh, shower. Kalau malam suka banyak nyamuk nggak? Nyonya ngapain nyonya? Spray, spray, spray. Semuanya disemprotin sama dia. Enggak buahnya disemprot juga. Gagang-gagang, ayam. Nih gagang-gagangnya. Sekarang, ya Allah, basah dong. Gulungnya kurang tinggi. Sekarang kita udah di hotel. Kita udah di hotel di daerah Tanah Lot. Tabanan di Tanah Lot. Iya, Tabanan Tanah Lot ya. Ini kayak apa ya, yang semacam private villas. Kenapa kamu pilih tapi villa ini? Ini villa ya? Ini villa jatuhnya sih. Iya sih, karena di sini kan kita ada. Ada kolam berenang, ada private poolnya. Sebenarnya ngeliat gambar aja, aku kalau ngeliat gambarnya oke gitu. Cuma kalau, iya gitu sih. Aku, iya sih gitu. Apa sih? Aku agak gatel kalau nginjek rumput. Oh gitu. Lah tapi kamu pilih rumput-rumput. Iya karena kayaknya di gambar tuh bagus gitu. Tapi memang bagus sih, bagus kok. Nah tapi di dalam sini kita ada apa aja nih? Kita ada private pool. Terus ada, terus ngadep ke laut, tapi lautnya sih nggak kelihatan-kelihatan banget. Nggak begitu kelihatan banget sih ya. Karena pohon-pohon ini terlalu ngalangin, cuma dia bilang best view ya di sini. Cuma kayaknya kurang best view. Mungkin best view-nya kalau kita pakai drone kali nanti ya. Terus di dalam tuh kita satu kamar. Tapi terus kamarnya luas, terus luas. Bentuknya lucu. Terus ada bathtub-nya dan barang-barangnya bagus. Maksudnya kayu-kayu dari, gitu ya, unik. Dari furniture-nya bagus gitu, mewah gitu. Jadi terlihat walaupun klasik tapi mewah gitu. Ya pokoknya ini karena memang sebelumnya tuh pas pandemi itu ini kan ditutup dan ini baru buka katanya sebulan ya. Sebulan dan kamar ini belum banyak yang menggunakan lagi, jadi masih berasa bahwa kamarnya baru digunain lagi. Tapi mereka bilang udah full dibersihin dan disinfektan. Tapi tetap kita semprot-semprot. Iya, tapi tetap tadi kita semprot-semprot semua. Udah kebiasaan aja kali ya. Biasa aja, jadi bukan nggak percaya sama orang sih, cuma kayak mendingan kita sempat sendiri, jadi udah lebih aman aja. Sugis, Jadi tadi pas begitu sampai semuanya kita semprot. Nah terus tadi kita ke arah sini juga sebenarnya jalannya jauh, dan gua kan terakhir kesini tuh udah 4 tahun lalu lah ke daerah sini ya, ke Bali maksudnya, terus ke daerah sini. Jadi tadi kita lewat jalan-jalan kecil, kita nyetir gantian sampai akhirnya Oci nyerah karena jalannya kecil-kecil. Terus akhirnya gua nyetir sampai akhirnya ya kita tidur. Iya, sampai akhirnya Oci tidur dan akhirnya kita sampai di sini. Ya overall sih tempatnya bagus, terus oke kok tempatnya oke banget. Iya bagus sih, tapi kan kita kan di sini kan lama ya, kurang lebih hampir setengah bulan lebih, maksudnya di Bali gitu. Dan kita pindah-pindah tempat, jadi nggak apa-apa. Ini buat experience kita nyobain salah satu tempat, dan dia punya private beach. Jadi nanti gue akan ke pantai sendiri, ke pantai sendiri, maksudnya ke private pantainya, nanti kita bakal main-main. Oke, pokoknya begitu teman-teman, ikutin terus vlog kita dan jangan lupa komen, like, dan subscribe karena nanti kita bakal nyoba seru-seruan makanan dan segala macam yang ada di Bali. Dan ini adalah momen kita pergi berdua doang pertama kali ya. Iya benar. Oke, saya Handika Wardana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.